Assalamualaikum Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, dear listeners and my students everywhere you are. Now we come to the next topic of our learning materials on English paragraph writing or EPW. We come to the seventh topic, and that is about unity in an academic paragraph. Di video ini, saya akan menjelaskan beberapa teori yang membahas tentang unity yang berlaku di dalam penulisan paragraf akademik bahasa Inggris. Silahkan disimak penjelasan saya, cukup panjang nanti di video ini, sambil mendengarkan penjelasan saya ini, Anda silahkan buka buku writing 1 untuk bab yang ketujuh. Alright, now the first part of this video, as you can see in the picture, without thinking about unity when you write a paragraph, the paragraph can be easily torn apart into pieces. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah tanpa kita memikirkan tentang unity, unity itu kalau kita lambangkan seperti gambar yang ada di display ini, yaitu gambar sebuah bunga tanpa memikirkan tentang unity atau persatuan atau kesatuan dari bunga tersebut apalagi kalau kita kaitkan dengan menulis sebuah paragraf maka paragraf tersebut bisa easily torn apart. Torn apart ini maksudnya bisa dicerai-beraikan atau dipecahkan into pieces menjadi pelan-pelan uh, kecil. Nah, ketika Anda menulis paragraf yang akademik berarti pecahan-pecahan tersebut adalah kalimat Kalimat-kalimat Anda harus memiliki unsur unity. Apa itu unity? Silakan dengarkan penjelasan saya selanjutnya. Now, let's see the first theory from Blas, page 13. Unity in academic paragraph. What does he say about unity? Let me read this quotation for you. A paragraph usually begins with a sentence that expresses the main idea called the topic sentence. It contains points that support the main idea and examples that illustrate those points. Another characteristic of a paragraph is that all of the sentences relate to the main idea expressed in the first sentence. This is called unity. Finally, Each sentence in a paragraph connect smoothly before and after it. This is called coherence. Nah, di kutipan ini berarti Blas menjelaskan bahwa sebuah paragraf biasanya dimulai dengan sebuah kalimat yang mengekspresikan main idea ya. Coba Anda perhatikan di kalimat pertama A paragraph usually begins with the sentence that expresses the main idea. Nah, ini artinya adalah sebuah paragraf biasanya dimulai dengan kalimat yang mengekspresikan ide pokok yang juga disebut sebagai topic sentence. Kemudian, topic sentence tersebut itu mendukung main idea dan contoh-contoh yang bisa mengilustrasikan poin-poin yang ada di main idea. Kemudian karakteristik selanjutnya dari sebuah paragraf adalah bahwa semua kalimat yang ada di paragraf tersebut itu berkaitan dengan main idea yang diekspresikan di kalimat pertama. Nah itulah yang membentuk unity menurut Blas. Nah finally katanya lagi each sentence in a paragraph jadi setiap kalimat di paragraf tersebut connect smoothly before after it. Berarti setiap kalimat itu saling berkait Nah, inilah yang kemudian dinamakan dengan coherence di dalam paragraf. Sementara itu menurut Oshima di bukunya halaman 18, you discuss only one main idea in a paragraph. The main idea is stated in the topic sentence and then each and every supporting sentence develops that idea. Nah, konsep ini berarti bahwa Ketika Anda menulis atau mendiskusikan sebuah paragraf Anda hanya fokus kepada satu main idea atau satu ide pokok Ide pokok tersebut dinyatakan di dalam topik sentence Yang kemudian didukung dengan beberapa kalimat Untuk memperjelas ide di topik sentence tersebut nah, Selanjutnya, menurut Kirchner, halaman 98 A paragraph is unified when its sentences develop a single idea. Each paragraph should have a topic sentence that states the main idea of the paragraph. Clear topic sentence help readers follow your discussion and enable you to make sure that your paragraphs are unified. Maksudnya apa? Nah, menurut Kirchner, sebuah paragraf dinyatakan unified kalau kalimat-kalimatnya develop a single idea mengembangkan sebuah ide yang single. Setiap paragraf harus memiliki sebuah kalimat topik yang menjelaskan ide pokok di dalam paragraf tersebut. Clear topic sentences menurut Kirchner, adalah kalimat-kalimat topik yang jelas sangat membantu pembaca untuk memahami diskusi yang kita jelaskan di dalam paragraf dan enable you. Nah, katanya menjelaskan membuat pembaca untuk memahami bahwa our paragraph are unified, bahwa paragraf kita dalam satu kesatuan, yaitu mendukung makna yang atau poin-poin yang ada di topik sentence. In the next slide, we come to the concept of transitions. Nah, unsur Tambahan selain daripada kalimat-kalimat yang berkaitan dengan topik sentence adalah penggunaan transitions. Apa itu transitions? Menurut Zemah, halaman 30. Words that connect the steps in a paragraph. Transition words and phrases show the relationship between the idea in a paragraph. They are not used between every sentences, but are used often enough to make the order clear ini maksudnya adalah bahwa transition adalah kosa kata yang menghubungkan langkah-langkah dalam paragraf atau kalimat-kalimat yang ada di dalam sebuah paragraf. Transition words and phrases menunjukkan hubungan antara ide yang ada di dalam paragraf. Kata transition ini tidak digunakan pada tiap kalimat, akan tetapi cukup sering digunakan untuk membuat Susunan paragrafnya jelas. Nah, itu fungsi daripada transitions. Nama lainnya adalah transition signal. Kalau di buku Anda nanti lebih dalam memahami ini di writing dua, yaitu berkaitan dengan essay writing. Akan tetapi, di akademik paragraf ini Anda fokus kepada penggunaan transition di concluding sentence, kemudian penggunaan transition signal di, di dalam supporting details. Lalu bagaimana cara teknis kita lakukan di dalam membentuk unity yang ada dalam paragraf akademik? Ini dinamakan dengan proses editing. Menurut Boardman dan Blas, uh, editing memiliki konsep dan prinsip yang berbeda-beda. When you edit, you check to make sure the spelling, capitalization, punctuation, vocabulary, and grammar are correct. Hmm. Jadi, di tahap ini, ketika Anda melakukan proses editing, yaitu setelah Anda melakukan proses draft, masih ingat konsep sebelumnya tentang langkah-langkah dalam menulis, dimulai dari pre-writing, drafting, revising dan editing. Nah, kita masuk editing. Di saat kita mengedit tulisan kita fokus melihat kepada spelling. Spelling adalah uh, ejaan. Capitalization yaitu penggunaan huruf uh, besar, huruf kapital. Kemudian punctuation, tanda baca. Uh, lanjut dengan vocabulary yaitu kosakata dan yang terakhir adalah grammar atau tata bahasa. Nah, setiap unsur ini kita perhatikan dengan baik, sehingga kita bisa melakukan proses editing terhadap tulisan kita dengan sempurna. Lebih lanjut, Boardman juga mengatakan bahwa "when a paragraph has unity, all the supporting sentences relate to the topic sentence." Jadi, meskipun Anda melakukan proses edit, uh, spelling, capitalization, punctuation, vocabulary, and grammar, Anda tetap fokus kepada menjelaskan supporting sentences yang berkaitan dengan topic sentence agar bisa tercipta unity di dalam paragraf. Dan terakhir menurut BLAS, halaman 39. A paragraph that is unified is one in which all the sentences relate to and develop the topic sentence. Jadi sama seperti konsep dari Boardman, Blas juga menyatakan bahwa agar paragraf Anda memiliki unsur unity, Anda harus menyesuaikan kalimat-kalimat yang ada di dalam paragraf tersebut dengan topic sentence. Nah, sekarang kita lihat contoh paragraf dengan unity. Ini saya ambil contohnya dari blas halaman Studies have shown that community college students tend to learn more in introductory courses than students at four-year colleges. There are many reasons for this. One is that introductory humanities and science courses such as psychology and biology are usually much smaller at community colleges than at the Typical four year college. As a result, community college students often get more attention from their instructors. Another reason more real learning might take place in community college courses is that the instructors tend to be more dedicated to teaching. They are not required to do research and to publish books and articles as are tenured four year college professors. Consequently they have more time to devote to preparing lessons grading papers and meeting with students these are just a few of the reasons that community college students often learn more than their counterpart at four year colleges nah ini adalah contoh paragraf dengan unity kita perhatikan di kalimat pertama fokusnya adalah kepada studies tentang community college students serta Perbandingannya hmm, dengan students at four-year colleges. Kalimat kedua tiga keempat itu menjelaskan tentang ide yang ada di topic sentence. Jadi jelas nampak perbedaan antara community college students dengan students at four-year college, colleges dalam hal uh, learning more in introductory courses. Nah coba kita perhatikan di Hmm, ada kosa kata seperti as a result Kemudian consequently Itu adalah contoh daripada uh, transition signals Now let me uh, explain to you uh, each sentence in the paragraph The first sentence is topic sentence nah, Jadi kalimat yang nomor satu adalah topic sentence Studies have shown that community college students tend to learn more in introductory courses than students at four-year colleges. Ide ini kemudian didukung dengan kalimat kedua. There are many reasons for this. Hmm. Jadi disebutnya ada beberapa alasan untuk hal ini. Alasan-alasan itu apa saja? Nah kita lihat kalimat nomor tiga. One, nah, katanya ini kan alasan pertama ini. One is that introductory humanities and science courses such as psychology and biology are usually much smaller at community colleges than at the typical four-year college. Nah, ini adalah alasan pertama kenapa student yang di di community college lebih banyak belajar ketimbang yang di four-year college. Ini yang alasan pertama. Jadi, yang nomor, kalimat nomor empat ini adalah kalimat supporting sentences. As a result, community college students often get more attention from their instructors, katanya. Jadi, hmm, akibatnya siswa di community college lebih mendapatkan perhatian ketimbang dari, dari uh, instruktur mereka, katanya. Nah, sementara kalimat kelima ada kata kunci "another reason". Nah, ini berarti kira-kira alasan nomor berapa ini? Tentu alasan nomor dua. Another reason more real learning might take place in community college courses is that uh, blah blah, bla sampai college professors. Nah, ini berarti menjelaskan reason yang kedua. Sama dengan reason yang pertama, nomor kalimat nomor 4 dia menggunakan as a result. Sementara untuk alasan kedua, dia menggunakan kata consequently. Nah, itu dapat kita lihat di kalimat nomor 6. Consequently, they have more time to devote to preparing lessons, grading papers, and meeting with students. Nah, sementara kalimat ketujuh adalah kalimat penutup. This suggests a few the reason. Nah, jadi dia kaitkan lagi kalimat terakhir ini dengan kalimat topic sentence. Katanya, ini adalah beberapa alasan that community college students often learn more. Nah, jadi ini adalah beberapa alasan kenapa siswa di community college lebih banyak belajar ketimbang di four year colleges. Nah, jadi kesimpulannya bahwa paragraf ini memiliki unity karena kalimat pertama berkaitan dengan kalimat ketujuh serta kalimat yang nomor 2, 3, 4, 5, 6 mendukung informasi atau main idea yang ada di topik sentence.